ada langkah Indramayu dan Cirebon diakhiri dari Jati Gede 90.000 hektar. Kemudian dengan Jati Gede ini bisa mendirikan banjir sekian belas ribu hektar dari Indramayu dan Cirebon. Perlu kami laporkan Pak Gubernur, biasa pergi ke masjid pakai sandal, pulangnya nyeker, pede aja. Kalau piknik, luar negeri, budgetnya mahal, mendingan ke Jati Gede saja. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajaran Forkopimda yang hadir dari Kadandim, Polres, Jari, dan elemen para dinas hadir bersama saya, tentunya Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, ada Ibu Asisten 1 dan juga rombongan yang tentu sangat bahagia. Seperti saya sering sampaikan, kebahagiaan pemimpin itu berpidato saat peresmian, gitu ya. Jadi pidatonya menunjukkan sedang mempersembahkan sebuah karya yang dulunya hanya sekadar mimpi atau visi. Makanya untuk pemimpin mah dua, gitu ya. Satu, apakah kepribadiannya menyenangkan, dirindukan, gitu ya. Menilai pemimpin yang kedua, apakah dia membawa perubahan. Ada yang membawa perubahan tapi berusak-berusuk ya, ngejak pasial, galang, ada gitu. Kondusif oke ke batin masyarakat. Terus sebaliknya, disukai pencitraan tapi galang, tidak ada perubahan. Nah, makanya jadi pemimpinnya saya selalu gitu kan, pribadi harus disukai, dirindukan, didoakan, tapi berkaryanya juga harus jelas, next, ini membaik, ya, dan sebagainya. Nah ini salah satu dari maksud itu, ya. Karena pemimpin itu bisa saja ngambil keputusan, nampaknya harus keputusannya, menyimpulkan gerai di ruangan ber-AC, bisa Pak, sampai 5 tahun kiki tuan. Tapi kalau saya mual gitu karena mengkhianati niat maksud menjadi pemimpin. Makanya gagasan-gagasan perubahan memang harus dari hati. Ini kan sejarahnya itu menara kujang sapasan dan menabdi teka lokasi mah dan mual. Pedah abdi ka lokasi, ngalamun ningali aduh indah sekali kan begitu ya. Curhatan ibu-ibu teh zaman kita kampanyenya kurang kerjaan. Karena hilang oleh Jati Gedenya. Walaupun yang paling viral curhat ibu-ibu bukan itu ya, minta diberantas pelakor aja. Itu viral. Nah, jadi dari imajinasi menjadi karya, dari rajin turun lapangan menjadi solusi. Dan sebagai gubernur yang backgroundnya perencana, saya melihat kesejahteraan ada di depan mata. Nah tugas kita adalah menyiapkan rutenya. Nah ini rutenya yang kita sedang perlihatkan. Dari dulunya bukit biasa saja seperti bukit-bukit lainnya kan, kita bukit ini bermanfaat wisata. Orang wisata itu kan bisnis kebahagiaan kabupaten. Nah, jadi pariwisata itu definisinya adalah ekonomi kebahagiaan. Jauh-jauh di Dugda ingin bahagia, lihat potret di Instagram. Nah, di Dugda ingin ketemu Ka'bah, maka ada wisata rohani, roh kan gitu. Di Dugda ingin belanja, nah bahagia kan belanja. Jadi absen kemarin para suami yang belum membelikan baju lebaran, baru ini ke absen. Jadi ada wisata religi, ayo Pak, udah tuh jauh di Jawa kemana, hanya ingin dapat wasilah ke makam tentunya itu ekonomi pariwisata termasuk ekonomi mudorot yang ayah di negeri batu ingin judi di Las Vegas di Macau mungkin bahagianya di situ ya. Manusia-manusia yang lain. Nah jadi itu ya.
Jadi hikmahnya adalah jadi pemimpin kita semua ini berani berimajinasi, ya. Dan berimajinasi ini penuh resiko. Duitnya di mana, gitunya. Terus ayo demo, itu setuju, butuh komunikasi. Ternyata kan keseharian kita dalam membangun. Tapi kalau itu tidak dilakukan, ya nggak ada perubahan. Bagi saya seburuk-buruknya pemimpin itu adalah yang tidak ngambil keputusan pun akan juara. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini program pariwisata di Kabupaten Sumedang, Kampung Buricak Burinong dengan segala fasilitasnya, dengan ini saya resmikan.